Teman-teman, ini kebaya yang Rosi buat dari brokat ya. Seperti ini. Dipadukan dengan songket. Seperti ini, songket. Songketnya nggak dipotong ya, kita langsung jahit. Seperti ini. Ini kebaya bisa buat keundangan, wisuda, pesta juga bisa, tinggal tambah aksesoris atau apa. Ini kebaya belahan depan ya. Kita menggunakan kancing bungkus seperti ini. Ini bentuknya standar sih. Model kebaya biasa. Seperti ini. Belakangnya biasa. Seperti ini. Penampilannya seperti ini. Kita lihat dari depan. Seperti ini kebayanya.